Di halaman parkir BI dalam rangka pembukaan bazar Ramadan Kota Balikpapan, dan Lina memang sudah bareng sama orang nomor satu nih di Balikpapan. Silakan naik Bapak. Siapa yang mau berdiri? Sudah lama tadi berdirinya ya. Oke, selamat pagi Pak. Pagi-pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cintai pendengar Radio Unik 88,7 FM. 88,7 FM. Para anda berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan kalau lagi om datang ke halaman Bank Indonesia, lagi di pasar Ramadan, harganya relatif lebih murah dibandingkan harga pasar. Oke, nah ini berapa hari nih Pak acaranya di sini nanti? Kalau yang di BI? 2 hari ya Pak ya? 2 hari nanti akan ada di tempat lain. Ini selain di Indonesia, nanti Malang dan yang ketiga di Malang. Yang di BI cuma 2 hari ya? Hari ini dan besok. Oke, sampai jam berapa ini bukanya nih? Sampai sore. Pasti lebih murah ya. Oke. Nah Pak Wali Kota Pak Rizal ya, bisa gak dihimbau nih untuk masyarakat Kota Balikpapan, jangan belanja berlebihan. Oke ya, ini murah tapi jangan berlebihan ya, maksudnya ya. Masyarakat ini kan harus mulai belajar, membangun semangat Ramadan yang cerdas ya, smart Ramadan.